Pemirsa, dalam rangka program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, gabungan TNI Polri Kecamatan Jaken melakukan patroli bersama penertiban warga untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran virus COVID-19 di lokasi sasaran TMMD. Laksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya penekanan laju penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, gabungan TNI Polri Kecamatan Jaken lakukan kegiatan patroli bersama di lokasi sasaran TMMD. Sesuai dengan instruksi Presiden, pelaksanaan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Menyasar ke lingkungan masyarakat, anggota TNI, Polri tertibkan dan memberi himbauan kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Temukan warga yang masih berkumpul hanya untuk bermain saja, anggota TNI dan Polri beri teguran untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Ini kegiatan rutin, patroli gabungan, sinergi kita dari Polsek Jaken dan Koramil Jaken untuk melaksanakan patroli dalam rangka penertiban pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Kecamatan Jaken yang sesuai dari instruksi Presiden. PPKM darurat yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Ajun Inspektur 1 Sudarlan, anggota Polsek Jaken berharap dengan terlaksananya program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir dan angka kasus semakin menurun. Tim Liputan, Bandung TV.